Bismillahirrahmanirrahim Wal maqalatut ta wal arba'una An ba'dil hukamai Man arofallaha Lam yakun lahu ma'al khulki ladzatun Wal maqalatut ta wal arba'una Adapun makalah yang ke-49 An ba'dil hukamai Diceritakan dari sebagian hukamai Radiyallahu anhu Rabia semoga memberikan kerelaan Allahu siapa Allah Anhu terhadap ba'dul hukama Man arofa Allah Man ada pun barang siapa Arofa ialah mengetahui siapa man Allah kepada Allah Lam yakun lahu ma'al khalki ladzatun Lam yakun maka tidak ada Lahu bagi man ma'al khalki bersama makhluk Ladzatun apa kenikmatan li'annahu lam yuhibba ghairallahi ta'ala li'annahu karena sesungguhnya man lam yuhibba ialah tidak mencintai siapa man ghairallahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala wa man arafat dunya wa man dan adapun barang siapa arafa ialah mengetahui siapa man ad dunya kepada dunia bi'annaha faniyatun bi dengan sesungguhnya dunia itu faniyatun ialah fana artinya tidak kekal lam yakun lahu fiha rohbatun lam yakun maka tidak ada lahu bagiman fiha terhadap dunia rohbatun apa kecintaan bal bahkan ikhtaro memilih siapaman man ad kepada rumah al-baqiyata yang kekal wa amila laha wa amila dan beramal siapa man laha untuk ad-darul baqiyah wa man arafa adlallah ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusuma'u wa man dan adapun barang siapa arafa ialah mengetahui siapa man adlallah ta'ala kepada keadilan Allah ta'ala lam yataqaddam maka tidak akan datang ilahi kepada man al khusoma'u apa orang-orang yang memusuhi ai artinya lam yakbalu alaihi lam yakbalu tidak datang siapa al khusoma alaihi kepada man rokal khusu khusumata li'annahu karena sesungguhnya man Kot sungguh taroka telah meninggalkan siapa man al khusumata kepada permusuhan kama qala al-hasan rahimahullahu kama sebagaimana qala berkata al-hasan siapa hasan rahimahullahu man arafa allaha ahabbahu man adapun barang siapa arafa ialah telah mengetahui siapa man allaha kepada allah ahabba maka mencintai siapa man hu kepada allah wa man arafa dunya karohaha waman dan adapun barang siapa arofa ialah mengetahui dan mengenal siapa man ad dunia kepada dunia karohaha karoha maka membenci siapa man ha kepada dunia dalam makalah yang ke-49 ini diceritakan dari sebagian hukama bahwa mereka mengatakan barang siapa yang telah mengenal Allah maka tidak akan ada lagi kenikmatan bersama makhluk. Dia tidak akan merasakan kelezatan lagi ketika dia berkumpul dengan makhluk, karena ia tidak akan merasa senang kecuali kepada Allah semata. Dan barang siapa yang mengenal dunia, buat dunia itu hanya sementara dan tidak akan kekal selamanya, maka ia pun tidak akan mencintai kepada dunia itu. Akan tetapi, dia pun akan lebih memilih untuk merasakan kebahagiaan di tempat yang abadi, yaitu tempat akhirat. Selanjutnya, dia pun akan beramal untuk akhiratnya. Selanjutnya, barang siapa yang mengenal kepada keadilan Allah Ta'ala, maka ia pun tidak akan didatangin oleh musuh dan lawan. Karena ia pun tidak pernah menimbulkan permasalahan dan sengketa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hasan rahimahullahu bahwa oh, barang siapa yang mengetahui Allah maka ia pun akan mencintainya dan barang siapa yang mengenal terhadap dunia maka ia pun akan membenci kepada dunia itu Kaidah Nahu dan Sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafat lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun Lafat ladzatun ini adalah merupakan isim bagi lafat yakun, di mana lafat yakun ini berupa fiil mudore. Kenapa pada fiil mudore di sini tidak terdapat tanda taknis? Yang dalam hal ini tanda taknisnya terdapat pada huruf mudoroah. Kenapa huruf mudoroahnya di sini menggunakan ya, tidak menggunakan tak? Hal itu disebabkan karena antara fiilnya dengan isimnya atau dengan failnya, ini terdapat pemisah. Jadi, manakala antara fiil dengan failnya di sana dipisah atau terdapat pemisah di antara keduanya, maka boleh pada fiilnya tersebut tidak terdapat tanda taknis. Begitu juga dengan yang terjadi pada lafat lam yakun lahu fiha roh batun. batun ini adalah isim atau fail daripada lafat, yakun dimana pada lafat, yakun di sini tidak terdapat tanda taknis. Selanjutnya kita perhatikan lafat ad al -bakiyata. al baqiyah ini adalah naat ad bagi lafat ad-dar. Permasalahannya adalah kenapa lafat al -baqiyah ini berupa isim mu'annas. Sementara lafat ad-dar di sini tidak terdapat tanda taknis. Yang secara lafat sepertinya merupakan isim mudakar. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya lafat adar di sini adalah merupakan muannas majazi. Karena lafat adar di sini sudah dianggap isi muannas, maka pada naatnya pun haruslah berupa isi muannas. Sehingga dalam susunan ini sudah benar, manutnya berupa isi muannas dan naatnya pun berupa isi muannas. Selanjutnya kita perhatikan lafat li'annahu khusu khusumata di sini terdapat kot, di mana dalam susunan ini kot bermakna litahki, yaitu untuk menunjukkan makna sungguh bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jadi li annahu kota rokal khusu mata karena sesungguhnya dia sungguh telah meninggalkan kepada permusuhan. Wallahu a'lam